Kita ke informasi lainnya saudara, kasus pembunuhan dan ruda paksa 8 tahun silam di Cirebon yang menimpa Vina kini kembali menjadi sorotan. Keluarga Vina datang ke Jakarta bertemu pengacara Hotman Paris. Pada Pak Norman Paris, pada Pak Derat, pada netizen saya Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini membantu supaya... Tangis Ibu Vina pecah ketika wartawan meliput pertemuannya dengan pengacara Hotman Paris. Keluarga Vina datang ke Jakarta meminta Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 lalu. Hingga kini, tiga dari 11 pelaku masih buron. Keluarga Vina mendesak polisi segera menangkap tiga pelaku yang masih buron. Setelah delapan tahun lamanya, tiga pelaku belum diketahui keberadaannya. Sementara delapan pelaku telah difonis hakim, bahkan satu diantaranya telah bebas. Warga pengennya cepat ketangkep lah, cepat ketangkap, cepat diadili juga kayak yang lainnya karena sudah menghilangkan nyawa orang kan ya jangan enak berkeliaran di luar lah Sebelumnya, kepolisian daerah Jawa Barat memastikan proses pencarian masih dilakukan terhadap tiga orang pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya yang terjadi tahun 2016 lalu di Cirebon. Polda Jawa Barat juga membantah bahwa salah seorang pelaku yang belum tertangkap merupakan anak dari anggota Polri. ini telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari tiga orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya, kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Pero. Jadi untuk tiga orang ini, kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun delapan tersangka yang sudah difonis, ya, yang sudah ada di uh, rutan, lembaga pemasarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya, identitas asli dari ketiganya. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terjadi pada 27 Agustus 2016. Vina dan Eki menjadi korban pembunuhan geng motor. Para pelaku sempat berupaya merekayasa seakan-akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Polisi mengatakan korban dibunuh dan pada 31 September 2016, 8 orang anggota geng motor ditangkap. Sementara tiga orang lainnya masih buron. Polisi juga mengatakan pelaku memerkosa Vina dalam keadaan tersebut. Pada 27 Mei 2017, tujuh pelaku difonis penjara seumur hidup. Satu pelaku yang masih di bawah umur difonis delapan tahun penjara. Delapan tahun berselang, polisi menyatakan pada 13 Mei 2024 bahwa masih ada tiga pelaku pembunuhan yang masih buron.